Kami mengemis sambil menyanyi dari kota ke kota, seperti merantai merdan, dari desa ke desa seperti merantai. Seratus baris puisi mengenang sahabat kita Rendra. Aku disambar berita halilintar di rumah puisi, kemis malam ketika bulan belum kelam, di antara gunung Merapi dan gunung Singgalang, sampailah berita seorang sahabatku yang berpulang, W.S. Rendra. Dia penyair, dramawan, aktor, sutradara. Dia seniman, budayawan, kritikus masyarakat. Seorang yang sangat cinta pada manusia, pada bangsanya. Seorang yang tidak bisa melihat salah urus dan penindasan dalam puisi dan drama yang dia pentaskan. Dia tidak peduli, walau untuk itu dia masuk tahanan. Willy telah 47 tahun terjalin persahabatan di antara kita. Sejak 1962 kita berteman, berdebat, bertukar pikiran, bertengkar, menggunting, menjahit, dan menambal zaman, pergi ke sana dan kemari, panjang sudah perjalanan, kaki langit ternyata jauh dalam jangkauan. Apa yang selalu sandal kita rasa dalam injakan? Penuh air mata, daki, kemarau, angin, dan taufan. Willy, pada suatu hari cucuku, Aidan dan Rania berkata, "Datuk, tolong pilihkan dari Eyang Rendra puisi cintanya." Kemudian saya memandang cucu-cucu saya. "Kalian minta pilihkan puisi cinta Eyang Rendra. Alangkah tepatnya." Nah, dengarkan, dengarkan. Ini satu berjudul stanza. Datuk bacakan. "Ada burung dua, jantan dan betina, hinggap di dahan. Ada daun dua, tidak jantan, tidak betina, gugur di dahan. Ada angin dan kapuk, dua-dua sudah tua, pergi ke selatan. Ada burung, daun, kapuk, dan angin. Dan mungkin juga debu mengendap dalam nyanyiku." Mendengar puisi cinta indah Eyang Rendra itu, betapa senang hati cucu-cucuku. "Willy, mendengar kau sakit di bulan Juli, pergilah aku dan istriku Ati menjenguk kau yang terbaring sendiri. Clara menemani di ruang gawat darurat rumah sakit ini. Bersama dengan Amak Baljun dan Yose Rizal Manua, kau telentang di tempat tidur, jarum infus di tangan. Kau tidak boleh banyak bicara. Tapi Willy, kau gembira sekali. Banyak bicara begitu dan begini tentang penyakit. Dari jantung pindah ke ginjal. Kau sebenarnya tidak boleh banyak bicara.
Tapi siapa yang bisa mencegahmu bicara? Akhirnya, aku ajak. Ayo, kita bersama berdoa. Sementara berdoa, kita menangis pula. Siapa yang bisa mencegah titiknya air mata? Selesai berdoa, aku dan Ati permisi pergi. Kita berpelukan dan bertangisan. Sampai di ujung tempat tidur, kau panggil kami. Fik, Fik, jangan pergi. Jangan pergi. Aku kembali. Doa kita ulangi lagi. Air mata makin bercucuran. Rupanya, itulah pelukan penghabisan. 24 hari kemudian, engkau pergi memenuhi panggilan. Willy, perjalanan engkau terakhir seindah-indah perjalanan di hari Nisfu Syaban menjelang Ramadan, penuh barokah bacaan Quran. Di malam Jumat kau berangkat, dan besoknya sesudah selesai jemaah bersolat Jumat, dan betapa banyaknya orang-orang yang berduka di Cipayung mengantarkan kau ke pemakaman. Betapa tinggi makna ini peristiwa. Bahkan inilah kehormatan luar biasa. Kepergian kau ke alam baka tanpa rencana, jadilah dia upacara. Betapa dalam hikmah yang sebenarnya. Dapatkah itu tertangkap oleh mata yang fana? Selamat jalan, sahabat. Selamat jalan, sahabat. Juru bicara artistik kami. Urusan kau bukan semata-mata keindahan estetika, tapi jauh lebih dari itu. Seperti yang kau tulis 7 tahun yang lalu dalam sajakmu, doa untuk anak cucu. Ya Allah, kami dengan cemas menunggu kedatangan burung dara yang membawa ranting zaitun di kaki biang lala. Leluhur kami bersujud dan berdoa. Isinya persis seperti doaku ini. Lindungilah anak cucuku. Lindungilah daya hidup mereka. Lindungilah daya cipta mereka. Ya Allah, satu-satunya Tuhan kami, sumber dari hidup kami ini, kuasa yang tanpa tandingan, tempat tumpuan dan gantungan, tidak ada samanya di seluruh semesta raya. Allah, 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 Allah. Rabbana, terimalah kami, sahabat kami. Terimalah sahabat kami, Rendra, di Jannatul Na'im.
di sorga yang kau ridai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.